langsung aja kita ke bagian editnya ya. Kalian buka aplikasi Kindle Mastering dan klik plus yang ada tengah ini. Kalian pilih yang satu pening satu. Klik media. Terus pilih foto yang mau kalian buat. Nah, ini kan belum full. Kita klik fotonya, terus klik ganda panah yang kayak di tengah itu. Kita pulling. Tarik. Nah ya, kalau udah pas, kalian klik yang ini biar sama rata. Checklist. Tarik ke ujung. Teksnya nggak usah diubah, bayangannya jadi kita ubah ke putih, bersinarnya kita ke hitam, pulin, terus ehatisarnya kita ke putih, pulin ya. Nah, ini kan fotonya belum nyatu tuh sama fotonya. Kalau belum nyatu, kalian klik fotonya ke bagian penyesuaian warna. Kalian tarik ke bawah. Nah, ini tarik ke atas. Media, kita langsung di bagian Instagram dulu ya. Nah, ini kan tadi warnanya agak beda. Kalian pergi ke bawah, kalian ke bawah di penyesuaian warna, tarik terus ini ke sini, ke atas. Nah, ini ke sini, ini 100. Udah, kalian sesuaiin. Kalau udah pas, checklist. Klik lapisan lagi ya, kita ke bagian teks sosial media kalian. Kayak tadi pakai ini, aku pakai Latin. Terus kita ubah bayangannya jadi putih. Nah, bersinarnya jadi warna kuning ya. Kuning cerah. Checklist istisanya warnanya kuning. Kalau ada checklist, kita sesuaiin. Nah, kalau udah pas, checklist. Kita tarik ya sampai ke ujung. Ini juga tarik. Kita ke lapisan media. Terus ke sosial media kalian yang lain. Kayak tadi ya. Kalau udah, ini kan masih warnanya kayak belum kayak yang tadi Instagramnya. Kita bagian penyesuaian ke bawah kurangin, terus ini ke atas, ini fullin.
lapisan lagi, bikin sosial lagi YouTube. Ini logo YouTube ya. Ubah dulu ya. Kita ubah dulu bagi penyusun warna kayak tadi. Nah, kalian ke lapisan lagi, bagian media, terus terakhir nih. Kalau kalian punya aplikasi Like atau apa, kalian sambungin aja ke sini di sini. Kalau kalian punyanya Facebook sama Instagram, ya udah Instagram aja. Kalau Facebook, Facebook aja. Nih kita ubah. Sesuaiin ya, kalau kalian punya media sosial ini. Ini tinggal yang satu, ini juga tarik ke kanan, checklist. Nah, ini belum checklist. Kalau udah, masukin efeknya. Kita masukin efeknya ya ke bagian lapisan, terus media. Ini biar full. Cek tiga ini yang di atas sama full in kita tinggal tadi, terus kalian klik di yang menyampur bagian layar checklist. Nah kalau udah, kita masukin deh musiknya biar cepat. Aku musiknya pakai video yang aku udah buat kayak gini. Terus kalau udah kayak gini, tulisannya aku ubah ya. Nah, checklist. Nih, jadinya kayak gini. Kalau udah jadi, kalian klik kalian ekspor aja langsung ya. Klik yang kanan, yang kiri ini. Lalu ekspor deh. Oke, cukup sekian dari aku ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga membantu buat kalian. Jangan lupa klik tombol lonceng bagian kanan bawah dan like, komen yang